اللهم شكرا لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. Alhamdulillah pada hari yang sangat mulia ini, hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, Hidayah Siraju Huda Al-Aziziyah telah melangsungkan acara santunan anak yatim, yang mana kalau kita santunan anak yatim pada hari yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada kita setiap bulu yang ada pada anak yatim tersebut akan dijadikan pahala kepada kita satu derajat di dalam syurga. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperhatikan nasib anak yatim di setiap penjuru dunia, di setiap desa, di setiap kampung. Karena salah satu perkara yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyantuni anak yatim. Rasulullah bersabda, "Ana waqafil yatim fil jannah kahakaza." Rasulullah mengisyarahkan kepada telunjuk tangannya bahwa orang yang memelihara, orang yang menyantun dan orang yang menanggung beban anak yatim akan berada di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan momentum yang sangat mulia ini, jangan pada hari ini juga, insya Allah kita juga akan menyantun anak yatim, akan memelihara nasib anak yatim sampai anak yatim ini benar-benar merasa nyaman walaupun mereka tidak ada lagi orang tua seperti anak kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.